PAD. Target PAD itu asumsinya itu kita lihat 50% dari total pendapatan daerah, yaitu sekitar 3 triliun lebih. Ini menunjukkan bahwa ini asumsi tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir ini tentang PAD. Biasa PAD itu ialah 35-45% dari total pendapatan daerah. Tentunya ini nampak optimisme yang sangat tinggi bagi Kota Medan 2022.